Saudara bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo ini menyinggung soal kepastian hukum yang masih lemah hingga berpengaruh pada iklim investasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan Ganjar dalam acara US Indonesia Investment Summit 2023. Nah, menurut Ganjar, kepastian dan penegakan hukum mampu meyakinkan investor berbagai negara untuk berinvestasi ke sejumlah proyek. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengusulkan sejumlah program seperti peningkatan transisi energi terbarukan, ekonomi biru, hingga pengembangan ekonomi kreatif berbasis digital. Katakanlah kemudian kita melakukan transisi menuju renewable energy, tentu saja dalam konteks bisnis kita membuat beberapa skenario. Kalaulah yang hadir hari ini nanti bisa berkontribusi atau berkolaborasi, rasanya inilah waktu untuk kita menyiapkan secara bersama-sama memberikan kepastian hukum sekaligus penegakan hukum. Yang barangkali banyak pengusaha menyampaikan kepada saya, kenapa yang satu ini tidak pernah stabil? Jika kami yang sudah berinvestasi seringkali mendapatkan kendala ketika kemudian perusahaannya mulai berjalan.